Baik, Assalamualaikum Mas Di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rakan setugas di sana. Selamat pagi. Selamat pagi kembali. Majdi, apa kabar? Alhamdulillah, saya kabar baik pada pagi ini. Ceria sahaja. Baik, Alhamdulillah. Majdi, biasanya kalau kita melihat bersama dengan Majdi di daerah Tutu, seringkali menyentuh tentang tanaman dan juga yang paling menarik juga ialah untuk mencari para-para graduan kita ini ataupun mereka yang bekerja ataupun sebetulnya berada di bidang perniagaan tanpa ada pengalaman-pengalaman yang tertentu. Jadi dapat dikongsikan lebih lanjut lagi, Majdi, mengenai cabaran mereka dan juga apa yang boleh dirungkaikan daripada graduan-graduan berkenaan. Baik, yang selama saya membuat tinjauan, antara cabaran yang mereka kongsikan adalah bila mana kursus yang mereka ambil di peringkat universiti dan apa yang mereka terapkan dalam perniagaan kadang-kadang indah selaras. Ada yang mengambil dalam bidang, misalnya saja bidang agama, tapi sudah ia berniaga, ia berniaga dalam bidang lukisan ke dan sebagainya. Tapi kita ni melihat daripada segi bakat mereka, walaupun mereka tidak mengambil seperti contoh saja bidang dalam bidang lukisan lah pada peringkat universiti, namun bakat mereka ada. Jadi daripada bakat anita mereka kembangkan, walaupun kadang-kadang kalau kita ni melihat dalam mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan, memang banyak cabarannya. Antaranya sahaja seperti contoh bagaimana untuk mempromosikan produk mereka. Itu salah satu cabaran yang mereka perlu hadapi. Kerana pada awalnya memang sukar, tapi sudah orang mengenali, insyaAllah akan dapat diteruskan dengan baiklah seterusnya. Ya. Jadi di sini kalau kita melihat adalah di mana sebetulnya jangan juga terlalu mengharapkan kepada satu jalan. Pastikan juga untuk kita memilih pelbagai jalan dan sudah setentunya sebenarnya dengan adanya pengalaman didikan kita ni, akademik kita ni itu ada sedikit sebanyak dapat kita ni masukkan, terapkan di dalam bidang perniagaan tersebut. Jadi walaupun jurusan itu lain, tapi tepat bakat itu lain. Tapi satu yang sama adalah cabaran itu tetap sama. Betul. Ada. Cabaran kita tetap ada walaupun berlainan jurusan dan juga bakat berkenaan. Tapi apapun, syabaslah kita ucapkan kepada para graduan kita yang hari ini merupakan detik bersejarah kepada mereka. Jadi Mazdi, mungkin banyak info dan juga aktiviti yang akan dikongsikan dari daerah Tutong. Kami serahkan kepada Mazdi, silakan. Baik, terima kasih kepada Muammar dan juga Nur Hayatul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera audio penonton. Alhamdulillah kita bersua pada pagi ini untuk berkongsi maklumat semasa dan juga satu bahan visual yang kami sediakan untuk tontonan audio pada pagi ini. Dan terlebih dahulu, saya rasa adalah baiknya kita ni saksikan terlebih dahulu bahan visual yang kami sediakan juga mengenai dengan seorang peniaga yang berniaga dalam satu produk yang agak menarik sekali. Dan untuk itu, mari kita saksikan bahan ini. Salah satu bidang yang berpotensi besar untuk diterokai dan dikembang majukan bagi generasi muda dalam kalangan belia pada masa ini ialah mencuburi dunia industri kreatif yang mana ia meliputi pelbagai bidang, bahkan juga seni lukis atau rekaan. Wujudnya sebuah bakat boleh terlihat daripada hasil kreativiti pemikiran seseorang dan juga kebolehan yang ditemui dalam sesuatu bidang seperti seni lukis, penulisan dan sebagainya. Dengan bertemakan nama kenang, sekumpulan belia iaitu seramai 6 orang telah pun menceburi bidang keusahawanan dengan menghasilkan dan menyediakan customized printing canvas, iaitu pelanggan atau customer boleh memilih desain tersendiri berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Belia-belia ini terdiri daripada mahasiswa-mahasiswi tahun 4 Universiti Islam Sultan Sharif Ali yang mengambil jurusan Kewangan Islam dan jurusan Business Management. Keindahan dan keunikan lakaran lukisan, tulisan kaligrafi di atas kanvas ini
setentunya dapat menarik minat para pelanggan untuk menempah kanvas tersebut. Sesebuah karya seni lukis pasti memiliki makna di sebaliknya yang mampu mewujudkan semangat positif dalam jiwa dan diri seseorang. Pastinya, selaras dengan tema kenang, idea ini setentunya bertujuan untuk menyimpan kenangan terindah yang boleh digunakan sebagai dekorasi rumah dan dijadikan sebagai hadiah untuk orang yang tersayang. Projek keusahawanan adalah merupakan projek akhir tahun dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali, yakni UNISA, di bawah Fakulti Ekonomi dan Kewangan Islam, pendeknya FEKIM, yang disokong oleh Bank Islam Budayaan Darussalam, yakni BIBD, yang mana ianya juga diuruskan oleh mahasiswa dan mahasiswi tahun 4. Jadinya, bisnes kami iaitu Kenang adalah di bawah mantauan FEKIM UNISA. Bisnes Kenang ini, spesialisnya adalah dalam menyediakan dan menjual customized printing canvas, yang mana pelanggan atau customer boleh memilih desain mereka sendiri berdasarkan kriteria yang dorang mahukan dalam kanvas dorang. Dalam bentuk gambar ilustrasi, nama kaligrafi atau teks panjang mengikut cita rasa dan desain yang pelanggan mahukan. And our product juga sesuai untuk digunakan dalam pelbagai kesempatan. Contoh atau khususnya untuk hadiah hari jadi, which is common atau kebiasaan orang dalam memilih kanvas kami adalah untuk hadiah. Dan contoh lain adalah untuk interior design dan lain-lain lagi kegunaan. Ahli-ahli Kenang terdiri dari 6 orang ahli, iaitu ada Head Manager, Assistant Head Manager, Financial Manager, Logistic and Operational Manager, Marketing Manager dan Editor. Jadinya, kesemua ahli ini mempunyai peranan masing-masing dalam menjayakan bisnes kami. Dan juga kesemua ahli ini adalah merupakan pelajar FEKIM dari UNISA tahun 4 yang mengambil jurusan Kewangan Islam dan ada juga yang mengambil jurusan Business Management. Jadi, apa yang kami pelajari di dalam kampus untuk projek keusahawanan ini dapat kami gunakan untuk membuka bisnes. Kami faham bahawa servis yang kami tawarkan ini belum lagi meluas. Oleh itu, kami mengambil inisiatif ini untuk menawarkan servis canvas printing yang mengikut kemahuan dan juga demand orang Brunei masa ini. Idea kenangan ini adalah untuk menyimpan kenangan terindah yang boleh digunakan sebagai dekorasi rumah dan juga boleh digunakan sebagai hadiah untuk orang yang tersayang. Cabaran-cabaran yang kami hadapi ketika menjalankan projek ini iaitu kami melancarkan projek kenang semasa gelombang kedua COVID-19 pada bulan 10. Oleh itu, kami mempunyai kekurangan tenaga kerja kerana semua ahli kenang tidak dapat berkumpul bersama yang menyebabkan tempahan yang kami dapat terima setiap minggu adalah terhad. Seterusnya, kami mempunyai kesukaran dalam membahagikan masa di antara menguruskan projek ini dan juga pembelajaran kami. Namun, Alhamdulillah, kami dapat mengharungi segala cabaran yang kami hadapi sepanjang menjalankan projek ini. Kami memilih perkataan kenang atau dalam bahasa English remember, ia bukan saja ditujukan untuk the product itself, yang mana dapat menolong pelanggan kami untuk kenang balik memori selama untuk ingat orang yang tersayang dari gambar yang mereka cetak melalui servis kami. Tapi this opportunity and time yang ada masa ni kan kami kenang sampai bila-bila. Since this is our final project before kami graduate, so this will be our biggest kenangan lah since ia wrap up our uni life. So we think kenang is a big and meaningful word. Kami dapat melihat peluang untuk meneruskan projek ini sebagai satu perniagaan di masa akan datang disebabkan sambutan yang kami dapat masa ini Alhamdulillah sangat menggalakkan. Kami juga menganggap projek ini sebagai satu percubaan dan pengalaman sebelum kami menceburi ke arah alam perniagaan sebenar. Kami cuba untuk mengembangkan lagi idea dari segi desain, konsep produk untuk menarik lebih banyak pelanggan di masa akan datang. Kerana kami percaya dengan azam yang kuat, kami insyaAllah mampu menjadikan kenang sebagai satu perniagaan yang menjadi pilihan orang Brunei masa ini untuk mengabadikan memori yang dapat mereka kenanglah sampai bila-bila. Pastinya bidang keusahawanan ini setentunya mempunyai cabaran-cabaran tertentu, baik dari segi masa, modal, tenaga dan sebagainya. Namun ia bukanlah suatu bidang yang menghalang para belia khususnya untuk menceburi bidang ini.